Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan tiga pilar kembali menggelar operasi justisi. Operasi tersebut dilakukan di wilayah Kota Bekasi, salah satunya Terminal Kota Bekasi dan Pasar Baru. Kasat Sabara Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Bintang Sialen didampingi Kanit Bin Kamsasat Bin Mas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Puji Astuti beserta jajaran menyisir area terminal dan pasar baru. Jajaran Kodim 0507 Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi turut dalam operasi justisi tersebut. Berbagai hukuman diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan, diantaranya mendata dengan membuat surat pernyataan, hukuman sosial berupa membaca teks Pancasila, dan bernyanyi. Salah satu warga yang terjaring operasi justisi di Pasar Baru Bekasi, yaitu Yogi yang mendapat hukuman bermain TikTok, tidak merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan atas pelanggaran protokol yang ia lakukan. Menurutnya, hukuman tersebut dianggap ringan daripada harus membayar denda. Kita pada sore hari ini melaksanakan operasi justisi, di mana ini adalah menjadi aturan kita pemerintah, dan kita laksanakan yaitu dengan rekan-rekan kita, yaitu satuan samping dengan tiga pilar, yaitu dari Kodim 0507 dan rekan-rekan dari Satpol PP serta dari rekan-rekan Dishub. Jadi artinya kita di sini memberikan himbauan atau edukasi kepada masyarakat. Memang masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam pemakaian masker. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.